apa yang terjadi? Huh? Oh, ada yang salah. Kamu seperti ibu. Ibu jadi pesenam saat masih kecil. Lalilu, aku mau jadi seperti ibu. Ayo ke studio. Ambillah kain. Potong dengan gunting. Berikan dekorasi. Pakai baju senam. Tambahkan pola. Ini dia, ayo kita latihan. Selamat belajar ya. Hello there. Aku adalah pelatihmu. Ini sangat menarik. Ayo ikut. Okay. Ini teman-temanmu. Halo, halo. Aku Stacy. Ada berapa banyak anak di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Hey. Tunjukkan peregangan kalian. Lakukan split. Oh. Aku bisa lakukan. Oh. Kerja bagus semuanya. Ini tidak sulit. Sekarang giliranku. Ini mudah. Lihat yang bisa kulakukan. Kalian bisa lakukan ini. Berputar di udara. Nah, bagaimana? Kamu sangat keren. Kalian mau kuajari? Sudah siap? Ayo naik ke trampolin. Ayo cepat. Lompat yang tinggi. Siapa bisa lebih tinggi? Yeay, aku tumbuh besar. Lalilu, bantu rias diriku. Ayo, kepang rambutku. Dan satu lagi. Sedikit berantakan. Selipkan ke sanggul. Pilih warna kain. Tentu saja kuning. Jahit pinggirannya. Butuh sedikit kilauan. Pakai kaus kaki. Dan sepatu pink. Ayo kita coba. That's great. Terima kasih, Lalilu. Waktunya untuk bangun. Yay. Ini hari yang ditunggu. Pakaiannya sudah kupakai. Apalagi? Ini kartu pas. Hari ini hari kompetisi. Aku nggak boleh terlambat. Ibu, ayo bangun. Hah, apa yang terjadi? Lepaskan masker ibu. Ibu benar-benar lupa. Oh enggak, harus mulai dari mana? Ini kotak bekalmu. Dan juga kucingmu. Oh. Ibu bicara apa? Oh, my God. Oh iya, kamu bebas. Pergilah, sayang. Hurry up. Let's go. Semangat ya. Oh enggak, bisnya sudah pergi. Hei, tunggu aku. Oh, bagaimana sekarang? Kamu butuh tumpangan, akan kuantar dengan gaya. Aku terlambat. Bagaimana ini? Tulis di komentar. Ayo cepat. Pegangan yang erat. Anjing kecil lucu. Tempel tusuk gigi. Tambah hiasan di atas. Ini berkilau. Berhenti di sini. Stacy, ini untuk kompetisimu. Ayo jalan. Kita sampai. Thank you. Tapi aku harus pergi. Teman-teman, ayo mulai. Tunjukkan ke semua orang. Ayo tim. Anak-anak sudah berlatih cukup lama. Hasil yang bagus pasti akan terlihat. Salto di udara. Mereka lakukan yang terbaik. Itu luar biasa. Kerja bagus, ibu sangat bangga. Apa yang para juri katakan? Skor tertinggi. Juara satu. Ayo senyumlah. Ini untukmu. Kamu dengar itu? Dia sangat keren. Aku suka mawar. Pilih bentuk yang tepat, sempurna. Pasang tepiannya. Ambil pita, timpa pitanya. Perlindungan yang bagus. Thank you. Oh, di mana dia? Stacy, keluarlah. Aku menunggu. Suara apa itu? Philip, apa itu kamu? Yes. Ayo kita jalan-jalan. Okay. Kamu siap? Kamu suka kecepatan? Yeah. Pegang yang erat. Tambah kecepatan. Kita sampai. Bagaimana? Di sini benar-benar indah. Dan juga romantis. Kamu kedinginan, pakai jaketku. Ini akan menghangatkanmu. Waktu berjalan sangat cepat. Hi. Aku mau model rambut yang bagus. Lalilu bisa bantu? Tenang saja. Thank you. Hadap ke samping. Sisir rambutnya. Kumpulkan menjadi sanggul. Wow, aku suka ini. Oh, baju senamku bagaimana? Pasanglah kainnya. Tambahkan lengan. Tempelkan hiasannya. Tambahkan sol.
jahit sepatu baletnya. Stacy adalah juara sejati. Sekarang hampir waktunya untuk kuliah. Kamu dapat surat. Apa isinya? Kamu diterima. Yeay, menakjubkan. Ayo persiapkan barangku. Sayangku, kita akan terpisah. Akan kubawa foto ini untuk mengingatmu. Semua siap. Oke, siap berangkat. Ya. Ayo cepat. Oh, di mana dia? Kami nggak sempat berpamitan. Hey. Ayo naik, taruh saja di sini. Kamu sudah siap? Kita sampai. Dah, ayah. Bye. Oh, aku nggak kenal siapapun. Hello. Oh, Philip, aku tidak percaya ini. Kamu di sini mengejutkan. Tidak mungkin. Apa ini nyata? Kita akan belajar bersama. Ayo, kita harus merayakannya. Ambil kotaknya, tutupi dengan kain. Berikan warna. Selesai. Akan berguna untuk ujian. Stacy dan Philip, ayo tunjukkan kemampuan kalian. Hello. Kami siap. Yeah. Philip, bantu aku cepat. Thank you. Ayo, kita mulai. Wow, teknik yang bagus. Jangan sampai jatuh. Yeah. Ayolah. Good. Lepaskan aku. Bravo. Ini belum semua. Stacy, aku dapat. Thank you. Dia sangat hebat. Kita berhasil. Bagaimana menurut kalian? Kita berhasil. Ini ijazah kalian. Selamat untuk kalian. Yay. Selamat tinggal kuliah. Ambil pernak-pernik. Satukan dengan lem. Sangat berkilau. Demi lamaran. Hello there. Hey anak-anak, siap berlatih? Yes, yes. Excellent. Ayo lakukan split. Siapa yang bisa? Huh? Ayo lakukan bersama. Tegakkan jari kaki, lutut tetap lurus. Good job. Anak-anak, jangan bercanda. Ayo, tos. Latihan belum berakhir. Kembali ke tempat kita. Mau menikah denganku? Oh, yes. Aku sangat bahagia. Wow, ini cantik. Aku mencintaimu. Selamat untuk kalian. Pernikahan akan dimulai. Ayo bersiap-siap. Hai, Lalilu. Aku butuh perut hamil. Ayo lakukan. Campurkan warnanya, tempelkan ke depan, tutup dengan kain. Terima kasih, Lalilu. Sekarang Stacy sedang hamil. Sampai nanti aku harus pergi. Bye-bye. Hello. Anak-anak, ayo ke posisi. Lihat, aku sedang hamil. Oh, wow. Mari kami menyentuhnya. Mendekatlah. Okay. Ayo mulai latihannya. Tidak bisa berdiri. Oh. Ayo aku bantu. Pelan-pelan. Duduklah, sayang. Yeah. Hey, Margo butuh bantuan. Okay. Pegangan yang erat. Sekarang cobalah sendiri. Kamu pasti bisa. Aku cinta pekerjaanku. Aku gak bisa turun. Aku bantu sekarang. Oh enggak, sepertinya ini waktunya. Halo, ambulans. Cepatlah ke sini. Ayo, sayang. Kita langsung pergi ke rumah sakit. Popok dicat pink. Gambar hati. Ambil tali pita, potong bentuk kotak, hiasi dengan pita, bayi perempuan Stacy dan Philip. Well, hello there. Terima kasih, Lalilu. Nah, ini dia anakmu. Mereka lucu sekali. Silakan. Dan ayahnya datang. Mereka kembar. Maaf, aku salah. Ini bukan bayi kalian. Aku ambil ya. Dia terlihat seperti kamu. Oh. Lihat, ada surat. Ini dari murid-muridku. Seandainya bisa bertemu dengan mereka. Hey, ada tamu. Hai. Tidak menyangka kedatangan kami. Kejutan. Oh, ya ampun. Tunjukkan bayinya. Mereka sangat penasaran. Ayo mendekatlah. Ada ruang untuk semua. Ayo lihat. Dia kecil sekali. Bagaimana bayi ini tumbuh di masa depan? Cepatnya waktu berlalu. Ubah warna matanya. Gunting polanya. Kenakan baju terusan. Rok kecil yang lucu. Rambut yang bergaya. Ayo beri salam ke Emma kecil. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Oh, ada riasan. Ya. Kamu mau perona pipi? Oh, iya. Kita tampak cantik. Aha.
Ayah tertidur. Ayo kita buat ayah lebih tampan. Pakaikan lipstik. Lucu sekali. Kenapa kalian tertawa? Siapa yang melakukannya? Pastinya bukan kami. Apa isi lemari ini? Wow. Coba lihat. Ini kostum ibu. Lihat, aku pemandu sorak. Juara kecil kita. Saat kamu sudah besar, kami akan mendaftarkanmu. Aku sudah besar. Lalilu, bantu penampilanku. Mulai dengan rambutku. Seperti salon kecantikan. Sisir rambutnya. Lalu dikepang. Cantik sekali, tapi belum selesai, kan? Gunting karetnya. Ambil sisirnya. Voila! Aku suka! Pilih kainnya. Tulis di komentar warna apa yang harus dipilih. Pink favoritku! Ratakan kain biflex. Ini polanya. Ini tren mode. Keajaiban Lalilu. Kenakan sepatu cats, pita yang serasi. Emma sudah remaja. Sayang, saatnya bangun. Jangan terlambat. Oh, ibu. Tunggu sebentar lagi. Oh, enggak. Aku benar-benar lupa. Ini hari yang sangat penting. Saatnya bersiap. Di mana barang-barangku? Oh, iya. Bukuku. Ups. Let's go. Maaf ya, kucing. Boneka beruang keberuntungan. Aku pergi. Cium. Bye-bye. Lupa melepas piyamaku. Sini, ibu bantu. Selesai. Kamu tidur dengan kostummu? Tidak ada waktu, Bu. Di sekolah datang. Kamu sangat hebat. Semoga berhasil. Aku harus pergi. Semoga tepat waktu. Dah, Ibu. Sama sepertiku saat aku kecil. Segera ke sekolah. Tim pemandu sorak baru. Lihat antrian itu. Minggirlah, biarkan aku lewat. Aku juga mau masuk tim. Semoga aku berhasil. Semuanya menonton. Ini memalukan. Hai, aku Julie. Hi. Wow, gaya rambut yang keren. Kamu manis sekali. Aku Emma. Ayo kita berteman. Kamu sangat baik. Bersama sampai akhir. Iya, ayo kita ke lapangan. Para gadis merasa ada yang kurang. Apa ya isinya? Bola benang. Warna apa yang harus dipilih? Kucing akan membantu. Kuning. Ambil benangnya. Lalu digulung. Ikatlah hasilnya. Ambil kawat bulu. Pasang pegangannya. Para pemandu sorak wajib punya. Anak-anak, aku pelatihnya. Ambil pom-pom kalian. Aku duluan. Apa? Nggak boleh. Aku akan ambil yang terbaik. Mana yang harus kupilih? Ini tepat waktu. Berikan padaku. Kamu ambil saja yang lain. Anak-anak, hentikan. Ada cukup banyak pom-pom untuk semua. Siap menunjukkan kemampuan? Aku duluan. Ayo lakukan. Ini pasti keren. Beri jalan untuk profesional. Lihat dan pelajari. Kamu kapten tim kita. Bangun dan menarilah denganku. Teman-teman, ambil posisi. Angkat tangan, lalu ikuti aku. Kita yang terbaik. Sukses pasti datang. Kita nggak akan lengah. Bravo, kalian sudah berusaha. Penampilan tim kita akan segera dimulai. Tonton terus ya. Ini yang kita perlukan. Buka bungkusnya. Ambil lilin plastisin. Buat beberapa cerukan. Cat datang. Pilih putih. Ambillah krayonnya. Beri cat kuku gel. Para pemain soccer sudah menunggu. Aku dapat, aku dapat. Joey benar-benar keren dan juga tampan. Kamu mendengarkan kami tidak? Emma, kami di sini. Oh, aku melamun. Inilah maskot timnya. Pertandingan akan segera dimulai. Ayo buat lingkaran. Buatlah semua orang kagum. Bersihkan lapangan, kita mulai. Emma, giliranmu. Ini gerakan andalanku. Tada! Oper padaku. Ini dia, Kapten. Tangkap. Wow. Dia sangat cantik.
Aduh, pantulkan. Aku dapat bolanya. Aku jatuh. Aku harus menolong. Dapat, kamu menangkap bolaku dan jantungku. Hati-hati, kamu nggak boleh melempar benda itu. Let's go. Tunggu, Emma. What? Datanglah ke pesta malam ini. Aku nggak yakin. Banyak tugas, banyak tugas. Bye. Lalilu bisa bantu membuat minuman. Baiklah. Mulai dengan jeruk. Ini dia. Berat sekali. Kita perlu buah lebih kecil. Ayo kita mulai. Tidak bisa tanpa pisau. Bagus. Potong-potong semuanya. Kita perlu mangkuk. Tuang semua potongannya. Lalu apa? Kita kehilangan bahan yang paling penting. Cinta. Aku punya itu. Saatnya membuat slime. Wow. Campur semuanya. Minuman sudah siap. Terima kasih, Lalilu. Hei, apa ada yang menyambut kita? Yeay, kamu datang. Aku nggak akan lama. Ayo, Emma. Baiklah. Silakan ambil. Makan semuanya. Lezat. Ayo kita makan. Mereka menghabiskan semuanya. Oh, no. Hanya tersisa satu gelas. Oke, aku pulang dulu. Why? Cuacanya panas, aku mau minum. Coba minumanku, aku yang membuatnya. Baiklah, kamu meyakinkanku. Ini enak. Romantis sekali. Ayo bermain putar botol. Semua tahu peraturannya. Siapa yang akan beruntung hari ini? Oh enggak, bukan Emma. Kalian lihat itu, ada hiu di kolam renang. Apa? Ah, maskot kita. Ayo perbaiki. Baby Shark tidak berbahaya. Sampai di mana tadi? Huh? Apa? Itu menunjuk padaku. Berhasil? Ciuman pertama. Tidak secepat itu. Tolong, aku nggak bisa berenang. Akan kubantu ikan kecilku. Momen yang sempurna. Ini tidak dalam. Lalilu bisa perbarui bajuku? Tentu saja. Banyak sekali kainnya. Mana yang harus kupilih? Apa ini? Ayo periksa. Sobek bungkusnya. Taruh polanya. Jahitlah di mesin. Cobalah pakai boneka. Tambah tambalannya. Tuliskan pesan. I like it. Butuh kaos kaki selutut. Thank you. Pita warna pink. Keren sekali. Joey akan segera menelpon. Aku tahu. Yay. Iya, sayang. Kapan kita bertemu? Aha. Enggak, kamu duluan. Kamu dapat surat. Dari siapa? Wow. Dari kampus? Yes. Tulis di komentar kalau aku diterima. Lebih baik ayah yang baca. Okay. Apa katanya? Ayo, ayah. Kamu diterima. Yippee. Aku bisa jadi pelatih. Saatnya berkemas. Semua keperluanku. Ayo, tertutuplah. Ayah bantu. Oh enggak, punggung ayah. Di mana kekasihku? Oh, Emma, kamu cantik. Aku mencintaimu. Aku akan merindukannya. Ini muat. Jaga dia baik-baik. Okay. Berbahagialah. Terima kasih, Bu. Aku sayang kalian. Berpelukan. Foto untuk kenang-kenangan. Bilang cheese. Ayo buat kotak kejutan. Ambil kardusnya. Gambar garis. Potonglah dengan pisau. Satukan semua potongan. Ini sempurna. Thank you. Aku akan sembunyi. Ini cukup besar. Ini butuh hiasan. Cari pitanya. Pilih merah. Emma pasti suka. Semuanya kemarilah. Hey. Kami sudah sampai. Senang bertemu kalian, aku pelatih kalian. Kami akan dapat pom-pom. Tentu saja, ambillah. Aku duluan. Enggak, aku. Aku mau yang pink. Kamu harus berbagi. Punyaku. Kembalikan. Aku jadi ingat seseorang. Ini, ambillah. Wow. Ayo mulai. Mengerti? Iya, aku akan di depan. Teman-teman, ambil posisi. Ayo menari. Aku nggak bisa lakukan. Sabarlah. Oke. Okay. Jangan khawatir, perlu sedikit latihan. Kalian semua hebat. Pelatih Emma, tutup matamu. Baiklah. Bukalah. Wow. Hei, apa ini? Kejutan. Ini pasti dari Joy. Ayo dibuka. Mimpi menjadi kenyataan. Oh my gosh. Mau menikah denganku? Iya. Oh, perutku. Wow.
Aku akan segera menjadi ayah. Saatnya bersiap. Buka bungkusnya. Keluarkan kardusnya. Gunting-gunting. Bentuk jadi kotak. Tempelkan logo. Isi dengan tisu. Emma, kamu perlu ini. Sudah kuduga, mereka ditakdirkan bersama. Aku bahagia untuk mereka. Oh, tidak bisa kuraih. Aku dapat. Ada apa? Bayinya menendang? Jangan menangis, sayang. Enggak, aku mencintaimu, sayang. Kamu yang terbaik. Aku juga mau ikan dan es krim. Akan kuambilkan. Ini seperti yang kamu mau. Aku mau vanila. Kamu sengaja melakukannya. Oh, maaf. Wow, kucing yang lucu. Kami datang untuk menyemangati pelatih. Hah? Wow. Seperti yang kuperlukan. Terima kasih ya. Ini sangat nyaman. Yeay. Istirahatlah, sayang. Pelatih akan jadi ibu yang hebat. Terima kasih sudah datang. Aduh, perutku. Oh my gosh. Dokter, cepat datang. Apa dia selalu berisik seperti ini? Ambulans, kita berangkat ke rumah sakit. Ayah dan ibu bertemu. Mereka jatuh cinta. Sally kecil lahir. Oh enggak, ibu dan ayah berpisah. Sekarang ada ibu tiri dan dua saudari tiri baru. Halo anak kecil. Hai semuanya. Kain by Flexpink. Tambahkan kerutan. Pilih cat akrilik. Aku mau yang ini. Gambar angka usia. Ini pom-pom untukmu. Sally sangat menyayangi ayahnya. Apa ayah suka bajuku? Bintang kecilku. Ini ibu barunya. Wow, dia sangat cantik. Oh, sayangku. Wow, mainan. Ini untuk kalian. Kedua kakak beradik itu mau kisi-misi. Berikan padaku. Anak-anakku sayang. Boleh aku minta mainan juga? Kamu nggak dapat apa-apa. Hey. Jangan bersedih, sayang. Ayah mencintaimu, putriku yang berharga. Lihat, ayah. Wow, tarian yang hebat. Great job. Kamu ingin seperti ibumu? Yes. Tada! Kamu akan ke sekolah pemandu sorak. Oh, aku terlambat ke kantor. Dah, sayang. Aku akan rindu. Ayah juga. Kisi-misi dalam kondisi yang rusak. Tidak bisa digunakan. Keluarkan isiannya. Cakar lembut. Isi dengan pom-pom. Tambahkan kepala, lengan dan kaki. Kawat bulu. Wajah yang lucu. Kotak hadiah. Dari ayah, Sally kecil punya kejutan yang menunggunya. Hore, sekolah usai. Banyak anak-anak. Ada berapa banyak anak di sana? Tulis jawaban di komentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, 6. Ibu. Ayo pulang, sayang. Ibu datang. Orang tua menjemput anak-anaknya. Di mana ayah? Ayah masih bekerja, ayo cepat masuk ke mobil. Sally akhirnya pulang. Hei, apa itu yang kamu punya? Haha, pom-pom yang lucu. Aku mau tas ranselnya. Ini juga milikku kan? Dan ini milikku. Mainan Sally diambil semua. Kamarnya terasa kosong. Ini dari ayahmu. Dia terlambat. Yang lucu. Ayah bilang dia mencintaiku. Hanya itu saja yang tersisa. Boleh aku ambil? Wadah cat. Ubah warnanya. Luruskan penjepit kertas. Bungkus dengan kertas busa. Kotak manik-manik. Sisipkan pada tongkat. Kawat bulu. Kita mempunyai pel. Kereta dorong praktis. Saatnya bersih-bersih. Kedua saudari itu mau bermain. Permainan yang berbahaya.
perosotan. Mainnya hati-hati. Ibu nanti bisa marah. Hei, apa ini? Hey. Kenapa di sini begitu kotor? Bukan salahku, Bu. Itu salah dia. Sudah kuduga. Bersihkan semuanya, sekarang. Sarung tangannya terlalu besar. Ini tidak adil. Shelly memulai tugasnya. Sebentar lagi bersih. Akhirnya semuanya rapi. Ayo bersihkan tanaman kecil. Anak kecil itu kelelahan. Hei, kembalikan. Saatnya tumbuh besar. Bertambah 9 tahun. Shelly sekarang remaja. Ini sangat keren. Thank you very much. Ambillah kain. Baju baru. Benar-benar pas. Rok dalam yang mengembang. Lukis angkanya. Usiamu 13 tahun. Sepatu kecil yang nyaman. Lalilu, aku butuh gaya rambut. Sisir rambutnya. Ini keren. I like it. Beri like kalau suka penampilan baruku. Goodbye. Aku harus pergi. Aku harus berlatih menari. Kedua kakaknya ingin merusak suasana hatinya. Dia tampak sangat konyol. Kenapa kalian menggodaku? Hei. Ibu punya kejutan. 3 tiket film. Hore, nonton. Ini tiket untukmu. Yay. Dan yang satu untukmu. Yay. Aku bagaimana? No. Yang ketiga untukku. Oh. Kumohon. No. Aku sangat ingin pergi. Please. Kamu harus mengerjakan PR-mu. Buku-buku mengelilingi Shelly. Tahu rasa kamu. Ayo pergi, anak-anak. Aku harus belajar matematika. Apa ini? Tiket nonton film. Yay. Aku juga mau pergi. Sangat beruntung. Plastik warna-warni. Buat irisan. Gulungkan di tusuk gigi. Pom-pom sudah siap. Ini dia, Shelly. Aku bermimpi memenangkan kontes. Dia mau pergi kemana? Ayo ganggu dia. Oh, maaf ya. Aku sangat ceroboh. Gaunnya jadi bernoda. Apa yang kalian lakukan? Ayo, tas. Aku nggak bisa ikut kontes sekarang. Hey, sayang, ada apa? Gaunku rusak, Bu. Aku ada ide. Ini, pilih kostum baru. Wow. Mungkin yang ini? Itu kurang cocok. Kalau yang ini? Bukan ukuranmu. Wow. Rok ini yang terbaik. Wow. Pilihan yang sempurna. Thank you so much. Jangan lupa bawa pom-pom. Okay. Kamu siap? Yes. Kalau begitu, ayo. Kompetisinya dimulai. Yay. Kami siap. Wuhuu, Shelly, kamu yang terbaik. Bagaimana dia melakukannya? 1, 2, 3. Trik yang luar biasa. Shelly tampil dengan sempurna. Hore, menang. Sepertinya kita sudah gagal. Ambil boneka. Potong kelebihannya. Tambahkan rok. Pom-pom berbulu. Hiasi dengan permata. Trofi sudah siap. Wow. Beri penghargaan ke pemenang. Oh, oke. Okay. Ini hadiahmu. Shelly menang juara pertama. Selamat untukmu, sayang. Thank you. Hore, mimpiku menjadi nyata. Aku percaya padamu. Kamu hebat. Hadiah manis untuk pemenang. Wow, banyak hadiah. Berani sekali dia. Kita akan balas. Kami senang untukmu. Hey. Ayo senyum. Foto kenang-kenangan. Trofi pertamaku. Biar di sini dulu. Aku bangga pada diriku. Lihatlah permennya. Camilan Shelly. So delicious. Jangan sisakan untuknya. Kedua kakak itu memakan semuanya. Oh enggak, Mary dan Mandy sakit. Oh, perutku. Hey, apa ini? Kalian memakan hadiahku? Aku harus ke toilet. Rasakan itu.
Wow, waktu berlalu sangat cepat. 10 tahun kemudian, aku harus berpakaian. Ini bisa? Ya. Gunting beberapa potongan, satukan semua. Rok mengembang. Oh. Ini kostum baru. Tambahkan label. 23 tahun. Sepatu boot yang keren. Bagaimana aku? Hey. Buatkan aku kopi. Setrika gaunku. Sampoku habis. Ini daftar belanjanya. Tidak akan. Saatnya untuk balas dendam. Tambahkan sedikit cat ke sampo. Selesai. Acak-acak gaunnya. Jauh lebih baik. Garam dan merica dalam kopi. Sampo ini benar-benar aneh. Oh enggak, rambutku hijau. Ini menjijikkan. Oh, gaunku jadi hancur. Selamat tinggal, semoga nggak bertemu lagi. Akhirnya kebebasan. Kemana aku harus pergi? Ada mobil yang datang. Shelly, hati-hati. Oh, kakiku. Mari ku bantu. Aku akan mengikuti kompetisi, semuanya hancur. Halo, ambulans, tolong cepat datang. Mobil ambulans datang. Stik kayu, buatlah kruk. Lapisi dengan akrilik. Manik-manik pink. Buat yang kedua. Shelly, ini akan berguna. Hello. Boleh aku menjenguk Shelly? Ya. Yeah. Masuk saja. Thank you. Aku akan ketinggalan kompetisi. Ini untukmu. Aku nggak mau bungamu. Dan ini ada buah. Kamulah yang harus disalahkan. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Hey, pergi sana. Yeah, yeah, sudah terlambat untuk minta maaf. Bagaimana agar dapat pengampunannya? Aku ada ide. Hai Shelly. Aku akan membantu. Let's go. Baiklah, ayo dicoba. Yeah. Satu langkah lagi. Hati-hati, datang padaku. Aku dapat. Aku kembalikan kakimu seperti semula. Kamu mau pisang? Yummy. Mereka berdua bersenang-senang bersama. Ayo, kamu pasti bisa. Shelly berjalan sendiri. Hore, aku berhasil. Kamu hebat. Sepertinya itu cinta. Ambillah kertas. Sisipkan itu. Cetak sampulnya. Itu foto Shelly. Buat banyak salinan. Halaman-halaman kecil. Susun majalahnya. Edisinya sudah siap. Aku benar-benar gugup. Kontes akan segera dimulai. Di mana pasanganku? Dia terlambat. Shelly, giliranmu. Oh, bagaimana ini? Permisi, minggirlah. Hey. Hey Shelly, aku datang. Sayang, ada apa? Pasanganku tidak datang. Aku tidak bisa tampil. Hey. Akan kubantu. Huh? Ayo lakukan ini. Jadi di atas panggung Shelly. Hello. Dan inilah aku. Nona, mana tanganmu? Shelly dan Bruce melakukan lompatan. Oh, tinggi sekali. Berhasil. Tada! Thank you very much. Great job. Thank you so much. Kita punya pemenangnya. Hadiahnya adalah $10.000 dan mobil baru. Senyum. Satu foto lagi. Ini ketenaran yang pantas didapat. Foto Shelly ada di sampul majalah. Hey. Lihat, itu dia. Di meja sebelah. Hello. Boleh minta tanda tanganmu? Okay. Wow, apa itu? Shelly benar-benar menjadi bintang. Polisi telah menangkap penjahat. Aku tahu itu. Aku juga. Dia memegang sesuatu. What? Coba kulihat. Sayang, lihat. Ada seorang bayi. Wow. Kita harus bagaimana? Ayo adopsi dia. Yeah, okay. Si kecil akan punya keluarga baru. Kami akan menamainya Margo. Kita harus membersihkan si kecil. Kita perlu meja dan bak mandi. Siapkan perlengkapan perawatannya. Isi sedikit air. Margo, kamu siap? Yes. Gunakan lufa. Cuci wajahnya. Sekarang sampo. Gosok rambutnya. Keringkan dengan handuk. Waktunya makan. Teddy! Ayo pilih baju.
sekarang sepatunya. Imut! Hiasi dengan pita rambut. Inilah tampilan baru si kecil. Ayo ke kantor polisi. Kita luangkan waktu bersama. Oh, mainannya banyak. Hei, siapa anak ini? Ayo, keluarkan aku. Jangan menangis, sayang. Dan kamu, diamlah. Sepertinya Sebastian sedang sedih. Rampokan, Bang. Kasus mendesak. Ayo berangkat. Mau bermain? Yes. Sekarang kita kaya. Terlalu cepat senang. Jangan bergerak. Apa kamu suka menari? Woohoo. Misi sudah selesai. Lihatlah naga ini. Ini adalah kesalahan. Polisi nggak mungkin salah. Kami berhasil. Bagaimana kabarmu, Margo? Si kecil sangat senang. Kita perlu kawat bulu. Ambillah manik. Sisipkan. Pelintir jadi wajah. Bagus. Tekuk jadi lengkungan. Tambahkan pom-pom. Pasang ekor kecil. Bulu yang lembut. Ambil sepotong. Sikat si kecil. Seragam polisi. Anak yang berulang tahun pasti senang. Sembunyikan kamu di kotak. Pita di atasnya. Hadiah dari orang tua. Untaian. Camilan. Topi pesta. Orang tua berusaha keras. Dan inilah para tamu. Selamat ulang tahun. Ini hadiahmu. Imut sekali. Oh, hadiahnya bergerak-gerak. Apa ya isinya? Anak anjing. Ayo main bersama. Dia menyukainya. Tulis di komentar si kecil harus diberi nama apa. Dan ini kuenya. Oh, besar sekali. Aku berharap jadi tambah besar. Oh, harapanku terkabul. Saatnya tampilan baru. Hai, Lalilu. Bisa bantu aku? Yes. Ayo, pilih baju. Bukan, bukan ini. Sempurna. Lepas sepatunya. Pakai kaos kaki selutut. Sepatu boot bergaya. Ganti antingnya. Ada yang kurang. Kalau korset? Nice. Gunting kelebihannya. Tambah tempelan. Di sini. Keren. Sisir rambutnya. Kepang sangat nyaman. Jepitkan borgol. Sekarang topinya. Margo siap mengejar penjahat. Anak anjing polisiku bisa tangkap bola? Tangkap. Ayah. Kamu siap belajar menjadi polisi sejati? Ayo mulai pengawasan. Lompat. Ayo, beranilah. Mengerti. Keterampilan yang hebat. Sekarang lari. Bagus sekali. Sekarang seni bela diri. Lihat, lompatan kobra. Wow. Tidak apa-apa, kamu akan belajar. Sekarang kamuflase. Nggak boleh ada yang melihat. Ini mudah. Kalau yang ini? Perlu latihan lagi. Kesabaran adalah kuncinya. Margo sangat ingin punya sepeda. Bisa gunakan ini. Pasang dudukannya. Temukan bagian tepat. Pasang belnya. Pasang lampunya. Pasang pada stangnya. Bawa masuk mobilnya. Lepas bagian yang diperlukan. Pasang semua elemen. Hiasi dengan pita. Jangan lupa lampu kedipnya. Aku akan tangkap siapapun. Fluffy, naiklah. Ayo pergi. Mau pergi kemana? Mencari orang yang butuh bantuan. Berhenti. Ayo ikuti mereka. Seperti yang ayah ajarkan. Sekelompok penjahat. Ayo gambari di sini juga. Menyelinap. Jangan bergerak. Lari! Kalian gak akan lolos. Benar-benar sial. Gagal total. Bagaimana bisa menyeberang jalan? Kelihatannya aman. Ayo cepat.
Aku bagaimana? Margo menyelamatkan. Jangan buru-buru. Awas ada mobil. Berhenti. Apa? Oh, kecelakaan. Ups. Bukan salahku. Aku harus bagaimana? Maafkan aku. Kita perlu wadah. Tuang permennya. Lepas stikernya. Tutup embernya. Pasang pegangannya. Lebih bagus warna kuning. Tempelkan label. Masukkan plastik. Sekarang bisa buang semua sampah. Margo bisa pakai ini. Selalu waspada ya. Ya ampun, kamu menghiburku. Rumah ini? Aku nggak butuh ini lagi. Sepedanya juga nggak berguna. Akan kubuang semuanya. Aku nggak cocok jadi polisi. Ayo, Fluffy. Ini sudah berakhir. Ayo, cepat. Itu mereka. Mereka tidur. Kamu ikut dengan kami. Kamu akan menemani. Cepatlah. Oh, petunjuk. Ini ada catatan. Margo tidak menyadarinya. Cukup, aku mau beritahu orang tuaku. Siapa pelakunya? Kami menculik orang tuamu. Bagaimana menemukan mereka? Dompet, ini sebuah harapan. Lalilu, aku butuh bantuanmu. Siapkan perlengkapan polisi. Ini daftarnya. Perlu kertas busa. Gunting bentuknya. Rekatkan velcro. Pasang chevron. Kantong buatan. Hiasi dengan berlian. Rompi anti peluru. Cek. Tulis di komentar berapa yang ada di perlengkapan. 1, 2, 3, 4, 5. Cek semuanya. Siap. Ini akan membantu Margo. Pasti ada sesuatu di sini. Coba lihat koran. Papan nggak ada. Fluffy menemukan sesuatu. Koper orang tuaku. Coba lihat isinya. Kamu bisa cium baunya? Hore, itu dia. Tunggu aku. Uang, aku suka uang. Itu mereka yang difoto. Para perampok, ikuti mereka. Kita perlu borgol. Ayo buat. Lepaskan pom-pom, buang kelebihannya. Lalu bongkar, susun potongannya. Coba semua. Margo, tangkap. Ayo tangkap mereka. Fluffy, cari. Tempat persembunyian penjahat. Jangan ada yang bergerak. Dan itu ada orang tua Margo. Bagaimana dia menemukan kita? Kalian ditangkap karena penculikan. Margo, selamatkan dirimu. Sekarang akan kutunjukkan. Berhenti di situ, anak kecil. Lepaskan orang tuaku. Borgol, berikan padaku. Begini saja. Margo butuh bantuan. Ambil pipet. Siapkan bahan-bahannya. Tempelkan ke alas. Rekatkan pegas. Hiasi dengan manik. Siapkan sponsnya. Ambil stick. Sisipkan ke pistolnya. Ayo lumpuhkan perampok dengan senjata air. Maukah kamu melihatnya? Kamu lihat itu? Wow. Episode baru Lalilu. Ini sang asisten. Coba lihat. Ini nggak mungkin. Polisi diculik. Nggak masalah. Sarung tangan. Setelan. Waspada terhadap Sheriff. Oh, wow. Transformasi yang menakjubkan. Mereka pasti di sini. Peledak, maju. Jangan bergerak. Minggirlah. Angkat tangan, jangan bergerak. Kalian ditangkap. Kena kalian. Merindukanku, ayo lepaskan ini. Kita bebas. Kalian akan masuk penjara. Kerja bagus. Bagus sekali. Kemenangan hebat. Saatnya untuk ngemil. Kita butuh mobil. Buka skrup rodanya. Taruh di nampan. Kirim ke oven. Nyam-nyam donat.
hiasi dengan gula. Tambah dekorasi, siapkan kotak. Stiker bermerek, camilan favorit petugas polisi. Ayo ke acara penghargaan. Selamat datang. Margo, lencana ini untukmu. Huh? Untukku? Ayo sayang, mendekatlah. Selamat untukmu. Aku bangga padamu. Bagus sekali. Terima kasih. Ini perlu perayaan. Wah, donat kesukaanku. Ini lezat. Kita jadi rekan. Bagaimana melakukannya? Terima kasih kepada orang tuaku. Ini Margo, petugas polisi yang termuda. Sensasi. Bintang-bintang baru telah lahir. Siap? Ini mereka. Anak-anak berposelah. Bayi-bayi ini dilahirkan untuk masa depan legendaris. Waktu berlalu, anak-anak tumbuh besar, warnai dengan cat akrilik. Rias wajahnya. Rambut dari lilin cetak. Kaus kaki setinggi lutut. Tambah perhiasan. Hei, kamu sudah siap? Duo yang sangat mempesona. Mau bermain skateboard? Berhenti, itu kereta bayi kami. Berikan padaku. Kenapa begitu? Lalu kamu mau apa? Ayo sembunyi, cepat. Pergi dari sini, skateboard ini jadi milikku. Ups, tabrakan. Rasakan itu. Kalian lihat apa? Venir dan Velvet, ayo pergi. Kalian tidak butuh teman. Ini skuter baru untuk kalian. Siapkan lilin cetak. Pelintir bentuk tali. Buat permen loli. Siapkan korek kuping. Siapkan manik. Masukkan ke kotak. Pasang pegangannya. Harta karun bagi pecinta permen. Ini milikku. Pengasuh, kamu tahu harus apa? Selamat datang di acara bakat anak-anak. Aku akan menyanyikan lagu. Hei, aku tak akan menyerah. Tak ada yang bisa menghalangi. Dia mengagumkan, bakatnya luar biasa. Omong kosong, momen bintang kita. Aku akan belajar cara untuk terbang. Oh, telingaku. Suaranya sumbang. Bagaimana dengan ini? Permen. Saatnya pengumuman pemenang. Mahkota akan diberikan pada Velvet dan Venir. Kami memang hebat. Apa? Oh, jurinya sudah disuap. Siapa karakter baru? Ayo cari tahu. Gambar matanya. Tambah perona pipi dan eyeshadow. Bentuk gaya rambut. Kertas busa berkilau. Bentuk roknya.